Langit pun merasa gelap, sunyi dalam lelap indahnya Fata Morgana. Entah tiada lagi kiasan yang mampu membendung lelapnya dalam sastra ketiadaan tanpa makna. Tanpa sadar melewati pagi, siang ataupun malam, bagi manusia yang memuja ilmu, tahta dan harta, seharusnya tidak hanya berandai-andai, tapi harus berani menempuh badai. Karena takdir tidak bisa diramalkan manusia. Yang dahulu dititipkan, kini akan diambil kembali. Zaman kebangkitan, sejarah akan kembali sejak perjanjian kesepakatan bangsa ini. Titik awal bangsa ini akan segera dimulai sejak dokumen perjanjian para sepuh pini sepuh bangsa ditandatangani. Kalian suka atau tidak suka, hak ini akan kembali menjadi milikku. Ini misteri yang harus diungkapkan. Ingatlah pesanku baik-baik. Aku tahu kebenaran tentang diriku sendiri. Pastinya Allah sendiri yang menguatkan dan menyiapkannya. Jadi Allah lah yang tahu kapan waktu yang tepat kemunculanku. Penyatuan kekuatan Surya Nusantara sudah terdengar. Serah terima waris dan harta sudah terjadi. Tinggal tunggu dan lihat saja ke depannya. Kenapa kalian ragu kalau perwujudanku muncul di negeri ini? Kenapa kalian ragu kalau negeri Atlantis ada di negeri ini? Kenapa kalian ragu bahwa harta Sulaiman ada di negeri ini? Yakinlah, negeri ini akan menjadi peradaban semesta. Aku yang menjadi saksi dan membawa bukti lelaku yang tertulis di atas langit dan diukir dalam pusaran bumi. Ciri dan tanda atas kehadiranku, namaku akan dinisbatkan sebagai Raja Pamungkas. Sungguh menyentuh setiap bait yang tertera. Kisahku yang terasingkan dan terlupakan, kini saatnya akan datang suatu kebenaran darinya untuk bumi Nusantara. Aku nanti yang akan membuktikan kepada seluruh umat yang sudah dalam ketidakpastian. Karena tatanan ini adalah sebuah kebenaran yang nyata. Ketetapan Allah itu pasti, dan tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Maka kalian jangan mencoba menghalangi rencananya. Sesungguhnya Allah telah memberikan kekuasaan kepadaku di muka bumi, dan telah memberikan kepadaku jalan untuk mencapai segala sesuatunya. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmuku meliputi segala apa yang dikehendakinya. Karena setiap perkataanku mewakili apa yang disabdakan. Sedikit demi sedikit telah mulai kubongkar rahasia dan teka-teki kisah ini. Jadi yang paham wangi sejatilah yang akan mengenaliku dan akan merasakan kehadiranku. Aku takkan tertukar, terang itu terlihat. Hanya kalian yang sudah benar-benar bersahadatlah yang akan tahu keaslianku. Karena aku adalah Raja Sahadat yang akan memenuhi bumi dengan keadilan dan akan membimbing para manusia yang berbudi luhur. Persiapkan diri kalian masing-masing, wahai para kesatria, putra-putri Pajajaran, Mataram, Majapahit, Sriwijaya, Kutai, dan lainnya. Mari rapatkan barisan. Satukan tekad dan wujudkan impian leluhur dalam satu tujuan. Membawa Nusantara ke zaman penuh keemasan nan mulia.
janji sejahtera bagi anak cucu tujuh turunan. Aku manusia yang telah mampu masuk ke dalam kemakrifatan. Aku berkekuatan cahaya laduni dan segalanya telah kuketahui. Sebutanku adalah wali tunggal sebagai penggenapan sembilan wali. Dan aku tahu nama yang tertulis di dalam Asmaul Husna beserta rahasianya. Aku bukanlah diriku dan diriku bukanlah aku, tetapi aku adalah dia di masa lalu. Dan dia adalah aku di masa depan. Satu jadi tujuh dan tujuh jadi satu. Namaku pun tersebut di antara alam nyata dan alam gaib. Aku memang tak sendiri melewati ujian ini, dan aku juga tidak kesepian menyusuri perjalanan ini. Ada batasan waktu, ada batasan zaman, ada hentakan jalan, ada seribu jawaban. Di antara daratan dan lautan maha semesta, janji alam, saksi alam, semua akan terseleksi. Di antara jiwa, raga, ruh yang tersembunyi oleh takdir alam, dunia mulai menggeliat menentukan pilihan. Kegelapan melanda tujuh pungkasan dalam hentakan abad. Bagi yang lulus seleksi alam dan hidup di peradaban baru, akankah kalian masih bisa menyerukan suara lantang kesombongan seperti saat ini, menggiring sesamamu mengikuti langkahmu yang engkau sendiri tak mampu untuk menjadi sang penerang dunia? Bila air yang sedikit dapat menyelamatkanmu dari rasa haus, tak perlu meminta air lebih banyak yang akan dapat menenggelamkanmu. Maka selalulah belajar cukup dengan apa yang kamu miliki. Siapa saja yang ingin menghancurkan, dia akan hancur dengan kehancuran yang mereka perbuat. Langit tampakkan simbol, bulan sabit dan bintang sejajar sebagai tanda kisah lama perjanjian bapak dan ibu terulang kembali. Bungkarno, apa yang harus dibongkar? Soekarno, apa yang sukar diuraikan? Hijab yang meliputi jiwa manusia dari pengetahuan yang diselimuti hawa nafsu. Aku akan menepati janjiku, janji suci penyelamat akhir zaman. Aku bukanlah gelombang, tapi aku memiliki kekuatan tanpa batas. Sungguh memilukan hati, sungguh menyayat hati. Derita tangis tinggal tersisa, takkan mampu untuk bersuara. Janjiku untukmu para manusia yang tersisa oleh akhir zaman. Sang sutradara memainkan peran ganda. Aku terlahir sebagai penyejuk kalbu, sang juru selamat. Aku akan melindungi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Aku sebagai saksi kunci dan bukti jaminan tanda perjanjian Allah. Aku yang ditunggu umat manusia sedunia. Karena harta amanah ini hanya bisa diselesaikan olehku sebagai dokumen hidup. Aku yang memegang kolateral induk. Penantian ini mengusikku dalam lamunan, sedangkan kabar berita begitu nyata terngiang sepatah kata. Tunggu aku datang. Aku terakhir sekaligus anak tunggalnya. Seribu gelar, satu jiwa, satu raga. Rahayu, rahayu, rahayu.